Halo, kembali di Raka Channel. Berikut ini cara menyambungkan kembali WiFi yang di hidden atau WiFi yang disembunyikan di handphone Infinix Hot 12i atau Infinix seri lainnya. Simak terus videonya. Teman-teman, aktifkan WiFi-nya terlebih dahulu seperti ini, pencet lama. Nah, kita akan menghubungkan WiFi yang tersembunyi. Saya punya WiFi yang tersembunyi, dan syarat di sini untuk menghubungkan WiFi yang tersembunyi adalah kalian mengetahui SSID-nya secara benar, kemudian beserta sandi password WiFi tersebut. Nah, untuk menambahkan WiFi yang tersembunyi atau di hidden, kalian pilih tambah seperti ini. Setelah pilih tambah, pastikan SSID-nya benar, jangan sampai salah, sedikit pun salah dia tidak bisa terhubung. Di sini saya punya SSID seperti ini, yaitu Raka. Kemudian keamanannya di sini menggunakan keamanan WPA, WPA 2 personal. Jadi tinggal masukkan saja password dari WiFi tersebut ya. Ini saya buat passwordnya 1-8. Ya, ini kalau sudah pencet simpan. Nah, kalau sudah pencet simpan nanti akan keluar seperti ini guys. Tinggal di refresh-refresh saja biar keluar seperti ini. Oke. Nah, untuk menghubungkannya cukup dipencet terlebih dahulu. Nah, ini dia minta sandi lagi. Kemungkinan sebelumnya saya memasukkan sandinya itu salah ya. Pastikan sandinya itu benar dan jangan sampai salah. Kalau sudah dianggap benar, pilih hubungkan saja. Nanti dia akan menghubungkan secara otomatis seperti tampilan yang ada di handphone ini ya. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah terhubung atau tersambung dengan WiFi yang di hidden. Oke, jadi cara menyambungkannya kembali itu sama prosesnya. Kita keluarkan dulu. Nah, ini kan sudah connect nih. Nah, kita pilih di sini lupakan saja. Oke, ini masih tampil. Biasanya kalau kalian lupakan atau kalian putuskan, WiFi-nya yang tersembunyi ini akan hilang ya. Nah, ini dia menghilang dia. Oke, kalau sudah tersambung dengan WiFi lain dia akan menghilang dan tidak dideteksi lagi. Caranya seperti tadi, kalau mau menghubungkan ulang tinggal tambah saja, masukkan SSID beserta kata sandinya, nanti tinggal konekkan kembali dan dia akan tampil lagi seperti itu. Nah, putar ulang video ini kalau belum jelas. Saya rasa itu saja tutorialnya, sampai ketemu di tutorial selanjutnya.